Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini memasak, ibu-ibu. Tuangkan minyak, panaskan dengan api sedang aja. Tunggu sebentar ya, biar panas dulu minyaknya. Masukkan bawang putih dan bawang merah. Kita oseng sampai mengeluarkan harum yang wangi atau warnanya berubah menjadi kuning keemasan. Itu yang menandakan bawang putih dan bawang merah sudah matang. Masukkan cabai merah yang dipotong dengan apa dipotong kencang seperti ini semuanya sudah dicuci bersih. Masukkan daun salam sama lengkuas. Masukkan satu bungkus koiko ayam. Masukkan satu bungkus kecap. Ini kecap asin. Sudah mulai baunya wangi. Masukkan sayuran yang sudah dipotong-potong, dicuci bersih, kacang panjang sama wortel. Kita orak-arik seperti ini biar bumbunya bisa merata. Tunggu hingga empuk dulu. Masukkan tahu pong. Masukkan apa itu masukkan tempe yang sudah dipotong-potong seperti ini. Bisa tambahkan sedikit air ya ibu untuk mengumpulkan kacang sama botolnya. Sedikit aja. Thank you.
cek rasa dulu ya ibu-ibu. Tambahkan gula sedikit aja. Biar dulu kacangnya sama wortelnya. Rasanya sudah sip ibu-ibu. Nah, sudah matang ibu-ibu. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masakan sederhana tapi rasanya joss. Monggo dicoba.